Kenapa lagu ini copyright kena, copyright kena, copyright, gue males banget. Oke, halo guys, kembali lagi bareng gue Yan, C-A-N-Z. Ya, gue berada di akun baru coy, dan sekarang sudah hari ke-16. Wow, oke. Sekarang gue mau main santai aja guys ya, main RTA paling, karena di sini gak ada progres yang terlalu signifikan, masih sama-sama aja. Toa juga masih 14F karena sebentar lagi reset, jadi gue gak main Toa dulu. Paling gue main sampai ya 30F atau 40F gitu, gak tahu juga. Oke, masih sama aja, ini bisa kalian lihat ya, untuk apa namanya record Chaos Dungeon masih sama. Paling sini refresh nya udah aku naikin nih guys ya, udah jadi 28 detik di level 2, itu udah lumayan lah ya. Oke, paling itu doang sih, dan yang lain nggak ada ya. Oke, di sini juga nggak ada klaim-klaiman, udah gue klaim semua. Dan sini gue sekalian apa repeat battle ya, pakai tim ini yang udah terbukti cepet ya, 1 menit 45 detik itu udah keren lah ya, udah bagus. Kalau kalian mau timnya kayak gimana dan runnya kayak gimana, kalian cek aja di video yang auto Dragon Base 10. Nah di sini paling gue mau oke lah, kalau rencana kedepannya nanti di akhir video aja ya guys ya. Oke, di sini paling gue Janna nih ya, Janna yang pakai Swift acak nggak apa-apa lah, yang penting Janna itu HP-nya tinggi ya. Defense ini karena ada defense ya, iya defense-nya cukup tinggi, ini harusnya pakai HP aja guys. Speednya ini udah keren lah ya, akurasi harus tinggi, udah aja. Nah itu aja nih buat Toa Heart sih, bagus ini buat Toa Heart. Toa Hell juga kepake. Kalau untuk yang lain nggak ada sih, ya nggak ada progres yang signifikan atau apa gitu, nggak ada. Oke, ya kadang gitu guys, ada beberapa hari yang nyetak kayak gitu aja ya, sabar lah proses ya. Guys, ini udah 7 pertandingan, berarti tersisa 3 pertandingan lagi. Gue langsung aja lah ya, gue pakai monster dukungan kebanyakan. Oke, let's go. Oke, di battle pertama melawan orang Brazil, Katsio. Oke, nggak apa-apa. Oke, dia pakai Simor atau Ryu. Kalau dia pakai Ryu berarti gue harus pakai ini guys ya. Ini pakai kayak ginian, ini kocak sih ya, karena gue monster yang kepake itu cuma satu guys, yaitu Janna di sini ya. Jadi yang lainnya itu paling cuma ini doang, apa ya, monster dari Come to Us gitu ya, monster bansos lah istilahnya. Oke, gue pakai ini terus sama siapa ya, inilah. Nah oke, dia pakai Miles sama si Zen. Oke, dia kayaknya main immunity. Kalau dia main immunity gue harus pakai si Bulwark guys, iya Bulwark. Dan untuk yang gue ban siapa ya, yang gue ban kayaknya yang meresahkan gitu ya, yang meresahkan Riley sih yang meresahkan, Riley sih benar, Riley gue ban. Dan sekarang ininya gak guna, Janna-nya gak guna coy, karena akan kena immunity terus ya. Tapi ya gak apa-apa, bisa kita pasti bisa dengan monster gratisan ya. Oke lah, dan btw gue udah menang berapa kali gitu ya, mungkin 4 kali ada kali. Oke, dan dia pastinya turn pertama pasti ya, embusanya langsung pakai. Waduh, oke ngapain lo, mau ngapain lo, mau ngapain lo, kok diem? Aduh, jangan-jangan dia auto bro, janganlah auto coy, hargai lawanmu gitu loh, hargai lawanmu, kok malah auto, ya ampun apa. Oke, oke, gua kayaknya mau pakai skill ini ke sini aja deh. Oke, terus gue mau basic attack biasa aja, karena ini ya mau ngapain coy, gue gak bisa apa-apain, gak ada yang bisa ngapus buff. Aduh, kita pakai biasa aja. Kayak lu mau ngapain? Aduh, damage-nya 6000, sakit juga ya, sakit juga kayak. Oke, dia aduh menyebarkan damage,
lumayan sakit juga. Oke, gue basic attack biasa dan sekarang posisi mendok. Bagus, mampus lo ya. Mampus lo. Gue serang lalu mati lo, huh? Lu gak tahu ya seberapa berbahayanya dia. Aduh, sakit banget coy. Waduh. Oke, langsung pakai deng, mampus. Iya. Nah, langsung provok. Mampus. Ini sekarang gue yang ngontrol bos, ngontrol orangnya ya. Oke, posisi menunduk. Posisi menunduk. Langsung stun. Tung. Mantap. Nah, ini yang mau kumatiin kayaknya ininya dulu ya. Siapa namanya? Ini intinya ini yang lagi di provok. Lah. Gak mati coy. Wah, gila, defense-nya gede juga. Oke, gue langsung dapet lagi, langsung tembak aja dah. Mampus lah, lu mau apain bang? Mau apain bang? Akun gratisan melawan akun level 100 menang ya guys ya. Wah, emang bagus banget ini monster dari Com2Us ya. Ini ya banyak lah monster top tier kayak si siapa Mor, terus Charlotte sini, Amduat ini bagus nih Amduat. Terus Karbin ini nggak populer sih, tapi bagus coy. Kalau kalian glancing gitu ya, serangan lawan glancing dia akan langsung dapat turn dan attack power, makanya itu bagus banget. Di sini juga Belenus gitu ya, Ren. Ini Ren juga bagus nih. Apa speed tinggi, terus ada efek silence, bagus banget. Oke, langsung saja ke pertandingan yang kedua. Oke, kita sudah memasuki pertandingan kedua. Sepertinya kita melawan siapa ini? Apa namanya? Orang Chinese. Orang Chinese, lu mau apa? Orang Cindo. Chinese ya. Oke, lu juga pakai gratisan. Oke, siap, Bang. Siap, Bang. Terus gue mau ngapain? Gue mau pakai ini. Nah. Ini gue mau pakai strategi speed ya, guys ya. Oke, dia juga gratisan, siap. Tapi speed lu itu nggak nyampe ya, nggak nyampe ke apa speed gua gitu, tau nggak? Maksudnya di sini kan dia pakai monster garisan, yang mana berarti gue tahu dong runnya kayak gimana. Gue tinggal main ini nih, siapa sih Clara aja. Ini kan gue udah speed banget nih si Ren, kalau dia ngeban Ren juga masih aman, harusnya gitu. Oke, dia pakai gituan, berarti gue harus pakai si Charlotte guys. Tapi gue khawatir sih sama si Karpin, soalnya damage-nya gede banget coy. Aduh, Charlotte-nya dipakai. Oke. Dia pakai apa? Oke, dia pakai gituan. Oke, gue Charlotte apa ini ya? Oh, ini aja cuy. Nah. Gue ban si siapa namanya? Claranya. Clara ya udahlah, bodo amat, ban si Claranya. Gue takut Claranya mengganggu coy. Setun-setunan itu ngeselin banget Clara. Akurasinya tinggi gak sih Clara? 51 lumayan. Kalau si Ren lebih bagus loh. Lebih cepat, lebih bagus pula. Oke, gue pakai leader speed tentunya ya. Biar speed gue unggul gitu ya. Ini speed 2 pasti unggul sih. Pasti unggul. Iya kan? Apa yang gue bilang, speed gue unggul. Oke, langsung aja pakai Edgar Silence. Tapi sayangnya yang kena cuma ini doang ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Mihyangnya mau ngapain? Mihyangnya mau ngapain bro? Lu mau ngapain bro? Apa kalau mau ngeheal? Oh, damage. Oke, nggak apa-apa, damage. Aduh, bro, kok proxy? Oh iya, dia pakai Vio ya. Si Mihyang itu pakai Vio dari Com2Us gitu ya. Langsung provok. Mampus lu kena semua. Langsung pakai giniin aja. Tung. Oke. Langsung wild roar war. Langsunglah damage. Tung. Ayo lo mau ngapain lo? Langsung damage, despair, mantap. Despairnya gila, langsung damage. Hilang. Gila coy. Sama-sama monster gratisan tapi beda strategi ya guys ya. Oke. Tung, ya lu mau ngapain, langsung victory dong, cepet banget. Gila sih strateginya, emang bagus banget ya.
Oke, tinggal tersisa satu kali lagi guys. Ya, langsung aja. Oke, kita melawan orang Cina lagi ya. Dan sekarang dia first pick, mau ngapain lo? Dan habis ini gue langsung menuju ke rank ya. Gue masuk ke rank apa nih ya? Dengan hasil kalau nggak salah sih 7 win sih. Berarti 7 win kalau ini menang berarti 7 kalau nggak salah ya. Atau 6. Lupa. Yang tadi kan 2 win. Ini gue nggak tahu ini. Ini apakah ini win atau enggak gitu ya. Dia mau ngapain? Waduh. Lain di nigong. Pusing kepala nih. Oke, more sama si ini. Siapa namanya? Jiana. Ini Jiana pakai Vio Wheel nih. Vio Wheel gratisan, guys, ya. Lumayan ini bagus nih speed HP defense, ya. Dengan speed yang cukup tinggi, dia pakai Vio itu cukup tinggi sih, coy. Ini udah run top class lah bisa dibilang, tapi cuma satu monster yang gue pakai. Oke, dia pakai gituan berarti gue pakai ini ya. Oke, ini secara speed berarti kalau dia pakai monster gratisan gue lebih tinggi gitu ya. Kalian lihat ini ketahuan lah ya. Oke, dia pakai gituan terus gue pakai ini. Ya, mantep. Terus gue mau ban siapa ini deh. Jangan. Ini si Charlotte atau ini deh. Adalah nigong, kita biarin. Kita akan ban Karpin. Ini aja deh. Siapa namanya? Migyang. Oke, gue pakai leader speed tentunya. Dan harusnya ya, harusnya gue speednya lebih tinggi. Bro, kenapa lu gak mau pakai ini leader crit rate? Ya ampun, lu keremehin gue banget dah. Oke, lu mau ngapain? Oh, gue dulu ya. Wah, langsung aja pakai biar mampus lu. Mantep coy. Langsung aja serang. Waduh, ayo lo. Lo defense break lo. Lo gue gak usah pakai area karena takutnya men-trigger dari si apa namanya karbinnya ya. Oke, lo mau ngapain? Ayo cepet bro. Bro cepet bro. Lo makan durasi banyak. Lava pakai. Ayo lo. Kena provok lo. Ayo lu gue sini aja lah. Ayo lu mau apa lu? Langsung gulung-gulung. Mau apa lu, ha? Makanya jadi orang jangan ngeremehin gitu ya. Lu susah banget dibilangin, maksudnya kayak banyak orang gitu loh. Dari tadi perasaan nggak pakai leader pas gue main di offline offline nggak di record gitu ya, banyak orang yang remehin coy, nggak pakai leader, ujung-ujungnya apa, mereka kalah gitu ya. Kecuali emang jago aja, kalau emang jago pakai leader juga emang jago dasarnya. Ini nih Kang Revive nih, bahaya nih, ini harus matiin dulu nih. Mampus lo, kena stun lagi. Nestun mampus. Ini kalau dia ada pakai view, nah kan pakai view dia berbahaya. Matiin dulu. Oke, mampus lu, kena silence. Lalu matilah. Kita dengan apa? Dengan 3 win dan dengan monster super gratisan. Gila nih, monster super gratisan mengcarry akun gua gitu loh. Mantap sekali, langsung dapat fighter 1 ya guys ya. Fighter 1 kan ini kalau enggak salah. Iya, fighter 1. Wow. Gila, dengan monster gratisan kita bisa fighter loh. Keren banget. Oke, dan sini kita dapat reward yang mana itu lumayan. Wow. Lalu udah dapat 369 ya. Oke, cukup bagus. Oke, dan untuk ending lagi, akhiran ya. Untuk akhiran gue mau cek inilah. Oke, ini jelek. Ini jangan coy, defense persen nyarinya susah. Oke, ini jelek, tapi gue simpen aja lah, berhubung kita masih pemula gitu ya. Dan untuk ini gue mau craft aja lah ya, craft rune Vio, tapi udah habis, nggak ada rune piece nya coy. Oke,
Yaudah ya, karena gak ada lagi yang mau gue lakuin, gue samaan aja. Dan sini LND ada 2, lumayan. Oke, gue mau MS dulu lah yang pasti ya. Gue sih berharap dari LND gue bisa apa ya, dapat yang namanya ya, oke, Onimusha Water, kurang bagus. Gue berharap gue bisa dapetin si siapa namanya, Shaman ya guys ya, Shaman apa namanya, Griffon Light. Nah itu bagus guys buat di Necro, karena gue butuh ya, please dari Peace dulu deh. Gue gak berharap yang namanya bintang 4, yang penting Shaman aja please. Duh, jangan Teon lah bro. Shaman. Tuh, Harpy Dark ini bagus sih. Bagus guys, Harpy Dark bagus. Tapi gue gak suka karena gue butuhnya Shaman, oke? Dan untuk rencana kedepannya, nah gue bahas rencana nih. Untuk rencana kedepannya, bisa kalian lihat di sini ada monster, beberapa monster. Ntar gue mau masukin monster yang enggak berpartisipasi. Ardella kok ada 2 bro. Oke, dah. Nah ini dia monsternya ya, ada 8 ya. Tuh, ya ada 8, ada 10 coy, ada 10. Sorry gue salah ngitung. Oke, yang pasti gue mau build Magic Knight ya, buat ini guys, buat fusion ya, bukan build buat farming kan. Ini buat fusion, oke? Sini juga ada Purian atau ya intinya Inferno. Ini monster-monster di sini yang gue kumpulin di sini buat fusion yang namanya, ayo tebak siapa, ayo. Yang pasti Balejir ya guys ya, karena gue butuh Balejir ya, karena gue di sini udah punya yang namanya Magic Knight dari summon-summon, jadi gue gak usah fusion lagi. Kalau kalian gak punya berarti kalian harus fusion ya, karena Kaz di sini udah gue pakai kemarin ya di Jane, jadi gue akan fusion lagi Kaznya dengan monster-monster yang tadi gue udah apa namanya udah siapkan gitu ya. Dan sih juga ada Verdehil, berarti Verdehil gue harus fusion lagi satu lagi ya guys ya buat ini. Oke, dan sini udah ada ya monsternya, udah ada semua. Jadi kita tinggal build aja. Di sini Berman juga udah ada, tinggal di build aja coy. Oke, itu sih persiapan gue ya. Oke, terima kasih yang telah menonton ya guys ya, semoga kalian terhibur dan semoga kalian senang dengan apa yang gue lakuin tadi ya. Kocak banget, tapi bisa dapat 3 kali win itu keren banget. Oke, begitu aja ya guys ya untuk rencana gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.